Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 8. Haram atau halal? Pertanyaan yang berikut berkenaan dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mengenai masalah ini, setiap orang merasa bahwa jawabannya lah yang benar. Tetapi, walaupun tahu segala-galanya, menyebabkan kita merasa menjadi orang penting. Yang sebenarnya kita butuhkan untuk membangun jemaat ialah kasih. Apabila seseorang mengira ia mengetahui segala-galanya, ia hanya menyatakan kepicikannya. Tetapi orang yang benar-benar mengasihi Allah terbuka bagi pengetahuan Allah. Nah, jadi bagaimana? Bolehkah kita makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Kita semua tahu bahwa berhala bukan Allah, dan Allah hanya ada satu, tidak ada yang lain. Beberapa orang beranggapan bahwa ada banyak dewa di surga maupun di bumi. Tetapi kita tahu bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa, yang menciptakan segala sesuatu dan yang menjadikan kita miliknya. Dan satu Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu dan yang memberikan hidup kepada kita. Tetapi sebagian orang Kristen tidak menyadari hal ini. Sepanjang hidupnya, mereka sudah biasa beranggapan bahwa berhala itu hidup. Dan bahwa makanan persembahan sungguh-sungguh dipersembahkan kepada dewa-dewa yang benar-benar ada. Jadi, bila mana mereka makan makanan seperti itu, mereka merasa bersalah karena beranggapan bahwa mereka dinajiskan oleh makanan itu. Kita harus ingat bahwa Allah tidak peduli apakah kita memakannya atau tidak. Keadaan kita tidak menjadi lebih buruk kalau kita tidak memakannya, dan tidak pula menjadi lebih baik kalau kita memakannya. Tetapi, apabila saudara mempergunakan kebebasan saudara untuk memakannya, berhati-hatilah jangan sampai menyebabkan seorang saudara seiman jatuh ke dalam dosa karena ia mempunyai hati nurani yang lebih lemah daripada saudara. Sebab inilah yang mungkin terjadi. Seseorang yang menganggap bahwa makan makanan yang telah dipersembahkan itu salah, melihat saudara makan di rumah berhala karena saudara tahu bahwa hal itu tidak menjadi soal. Kemudian ia juga memberanikan diri melakukan hal yang sama, tetapi ia tetap merasa bahwa perbuatannya itu salah. Dengan demikian, saudara telah bersalah karena menyebabkan seseorang yang lemah hati nuraninya, padahal Kristus mati bagi dia juga, mengalami kegoncangan rohani, sebab ia merasa telah melakukan sesuatu yang dianggapnya salah. Apabila dengan cara begitu saudara berdosa terhadap seorang saudara seiman, maka saudara berdosa terhadap Kristus. Jadi, kalau hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala itu akan menyebabkan saudara saya berdosa, saya tidak akan memakannya lagi sepanjang umur saya, karena saya tidak mau menyebabkan dia berdosa.